Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel SK TVNet. Di pagi hari ini sahabatku semuanya, tidak lupa kami mengucapkan selamat beraktivitas, selamat melakukan aktivitas pagi di pagi hari ini. Semoga lancar dan diberi keberkahan rezeki, dan juga semoga rezeki mengalir seperti air yang terus mengalir, yang tidak pernah kering ya sahabatku semuanya. Di pagi hari ini sahabatku semuanya, kami akan mencoba menyampaikan informasi seputar visual Merapi yang kami pantau dari Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Kurang lebih berjarak sekitar 24,49 km dari puncak Merapi. Di pagi hari ini sahabatku semuanya, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, pada ketinggian pukul 7 lebihnya 32 menit waktu Indonesia bagian barat, terpantau secara visual untuk Merapi nampak ya, walaupun sedikit terselimuti awan untuk di bagian tengah ya, bagian tengah di sisi selatan. Sahabatku sahabat SK TVNet, kami juga menghimbau kepada sahabatku semuanya yang saat ini sedang beraktivitas di alur-alur sungai yang berhulu di puncak Merapi. Kembali kepada sahabatku semuanya yang saat ini sedang beraktivitas di alur-alur sungai yang berhulu di puncak Merapi, untuk selalu meningkatkan kewaspadaannya, meningkatkan kesiapsiagaannya, mengingat aktivitas Merapi hingga sampai saat ini masih berada di level 3 atau level siaga sahabatku semuanya ya. Dan juga bagi para pengunjung yang akan berkunjung maupun yang saat ini sedang berada di seputar Merapi, untuk selalu mematuhi radius jarak aman aktivitas Merapi ya sahabatku semuanya, agar sahabatku semuanya aman dalam berkunjung dan tentunya nyaman untuk berkunjung di sekitar Merapi. Silakan sahabatku semuanya, bagi para pengunjung baik dari luar kota terutama yang belum mengetahui tentang aktivitas Merapi, silakan sahabatku semuanya bisa melihat di kolom deskripsi atau bisa melihat di link channel YouTube yang saat ini selalu memonitor selama 24 jam. Bisa sahabat melihat baik secara visual maupun secara audio. Sahabat hanya dengan menekan atau mencari di YouTube Shortnya dengan kata kunci Merapi Live, nanti semuanya akan keluar. Channel mana saja yang selalu memonitor perkembangan aktivitas Merapi. Dan juga sahabat bisa mencari informasi melalui Badan Kegunungapian, yaitu di PVMBG atau BPTKG secara resmi yang selalu mengeluarkan data aktivitas Merapi. Sahabatku sahabat SK TVNet, mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat sahabatku, selamat beraktivitas, semoga lancar dan tentunya aman. Kami doakan kepada sahabatku semuanya yang saat ini sedang beraktivitas, diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, dan semuanya aman dan selamat sampai ke rumah kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.